Selamat siang, Mbak Lima. Ya, selamat siang. Mohon maaf sebelumnya, Mbak. Saya mendengar kemarin Mbak membeli obat batuk, obat batuk herbal lewat online. Betulkah, Mbak? Ya, betul, Mas. Gimana? Enggak, Mbak. Cuma nanya aja. Enggak apa-apa, kan? Ya, enggak apa-apa. Gini, Mbak. Obat batuk herbal yang dibeli untuk sendiri apa untuk orang lain? Dan nama obatnya itu apa? Untuk Bapak saya, nama obatnya Detopar PPK. Oh, jadi yang batuk Bapak? Iya, sebenarnya Bapak sudah berobat ke dokter berkali-kali, tapi belum sembuh juga. Batuknya Bapak biasanya kalau malam hari sangat sering, hingga di kamar ditaruh kaleng buat meludah karena batuk tiada henti. Saya kasihan melihatnya. Ibu saya tidurnya pun jadi kurang. Setelah konsumsi Detopar dan PPK, bagaimana perkembangan batuknya Bapak? Apakah masih biasa saja atau belum ada perkembangan? Alhamdulillah ada, Mas. Terlihat jelas setelah 5 harian batuknya sudah berkurang. Waktu itu semalam hanya sekali, hingga tidak lagi ditaruh kaleng di kamar. Tidurnya Bapak juga nyenyak. Demam, pegal-pegal, hilang, nafsu makan tambah. Waktu itu obatnya tinggal sedikit. Mengenai suara, sedikit masih serak. 2 hari kemudian obat yang dikonsumsinya habis. Lalu saya membeli lagi 1 paket Detopar PPK. Keinginan saya, Bapak cepat sehat dan batuknya sembuh. Amin. Alhamdulillah, dengan perantara obat herbal denatur, Detopar PPK tersebut, apa yang diinginkan saya terkabul. Ini benar-benar setelah pembelian paketan kedua habis dikonsumsi. Sampai kurang lebih 1 mingguan, terbukti batuk Bapak saya bisa sembuh. Detopar PPK benar-benar manjur. Baik, Mbak Lima, ini yang terakhir dari saya. Seandainya di sekitar lingkungan Mbak ada yang menderita batuk dan belum sembuh, apa saran dari Mbak untuk mereka? Untuk yang sekarang lagi kena batuk TBC, bronkitis, paru, sesak napas, suara serak dan belum sembuh, saya sarankan untuk mencoba dan membeli di online obat herbal Detopar dan PPK Denatur. Insya Allah sembuh seperti Bapak saya. Detopar dan PPK dari PT Denatur Indonesia emang manjur. Terima kasih Mbak atas waktu dan kesediaannya telah menceritakan panjang lebar tentang kisah Bapak Mbak yang pernah mengalami sakit batuk. Sudah periksa ke dokter berkali-kali ya, tapi belum sembuh dan alhamdulillah akhirnya mengkonsumsi obat herbal dari Detopar dan PPK dari Denatur Indonesia, penyakit Bapak bisa sembuh dan sekarang sehat kembali. Sekali lagi, terima kasih Mbak Lima. Ya, sama-sama Mas. Obat herbal Detopar dan PPK dari PT Denatur Indonesia emang manjur.